Assalamualaikum. Halo sobat-sobatku semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezekinya, juga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Baiklah sobat-sobatku, hari ini saya mau masak tom yum seafood ala rumahan. Masak sederhana, diawali dengan doa, dengan bahan seadanya. Insya Allah rasanya akan tetap enak. Nah, di sini saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Di sini saya pakai 200 gram udang dan 200 gram cumi. Ini sesuai selera, kalau nggak suka boleh diganti dengan ikan atau apa aja, sesuai selera. Di sini juga ada bakso cumi, ada bakso udang, juga ada bakso kepiting. Ini juga sesuai selera. Dan saya juga akan tambahkan jamur ya. Untuk jamur boleh pakai jamur apa aja. Di sini ada 1 liter air. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini saya pakai 6 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 buah cabe merah besar dan 2 buah cabe rawit merah. Dan untuk bumbu cemplungnya, di sini saya pakai 2 batang sereh, 4 lembar daun jeruk dan 1 ruas jari lengkuas. Di sini juga saya pakai setengah dari jeruk nipis, nanti saya akan ambil airnya. Di sini ada cabe merah 3 buah ya, saya iris aja seperti ini untuk bumbu cemplungnya nanti. Di sini juga ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, ini sesuai selera aja ya, sama. Kalau kalian suka manis boleh tambahkan lebih. Dan di sini saya akan pakai bumbu instan dari tom yumnya ya, bumbu serbuk. Nah, ini instan. Ini kalau nggak ada boleh di skip. Boleh diganti dengan penyedap rasa aja ya. Nah, cuman ini aja bahan-bahannya. Sekarang kita lanjut ya ke cara pembuatannya. Sekarang saya akan tumis dulu bumbu yang dihaluskan. Tumis sampai harum ya. Dan saya juga akan masukkan bumbu cemplungnya. Nah, setelah bumbunya mateng, saya akan tambahkan air ya. Lalu, saya juga akan masukkan semua bahan-bahannya. Ini saya akan masukkan udang. Cuminya nanti ya, karena cumi itu sebentar juga udah mateng. Ini bakso juga, jamurnya juga saya akan masukkan semua. Dan bumbunya saya akan masukkan juga. Ini ada cabai rawit, ada gula dengan garam sedikit. Di sini saya juga pakai bumbu instan dari tom yum, saya masukkan. Saya aduk ya. Tunggu sampai mateng. Nah, di sini juga saya akan masukkan perasan jeruk nipis ya. Ini saya pakai setengah dari jeruk nipis, saya peras aja seperti ini. Masukkan, ini sesuai selera ya. Kalau kalian tidak suka terlalu asam, boleh dikurangi. Tunggu sampai setengah mateng ya. Lalu nanti saya akan masukkan cuminya. Ini udangnya udah setengah matang ya, saya akan masukkan cuminya. Nah, sekarang kita masak sampai matang dan cek rasa. Udah ini aja jadi, gampang banget ya. Ternyata tom yum itu gampang bikin sendiri. Tunggu sampai matang ya. Nah, ini sudah matang ya, ini siap untuk dihidangkan.
Nah, inilah hasilnya tom yum seafood ala rumahan. Ini rasanya enak banget, segar, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam, dan tidak enak. Silakan dicoba resepnya, semoga bermanfaat. Sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu hadir dan selalu support saya terus. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Juga tekan tombol loncengnya jika kalian suka dengan video-video saya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.